Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas mengenai lagunya Seberapa Pantas yang dibawakan oleh Melisa di Indonesian Idol, jadi lagunya Sail on 7. Seperti biasa teman-teman mau download note angkanya bisa langsung aja di kolom deskripsi, saya akan lampirkan dan bisa di-download secara gratis. Oke, kita akan bahas dari awal sampai habisnya secara lengkap. Jadi lagu ini dimainkan di A ya. Oke, kita mulai dari intronya. Aku fans. Oh no, why, wes. Kamu tuh nyanyinya sedap. Sedap. Oke, chordnya dimulai dari A. Bisa minor. G. D. Masuk ke lagunya. Chordnya dulu ya. Bisa minor. F sharp minor. C sharp minor. B minor, C sharp minor, B minor, ke G, ke A, lagi-lagi, B minor, F sharp minor ya, C sharp minor, terus setengah, B minor. Oke, note angkanya ya kita bahas ya. Sama A, re mi 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 do mi sol. Do si do si do si do si do si do re la si sol. Lalu ada C sharp minor 7, fa C sharp minor, C minor, B minor. Fa mi fa mi fa mi fa mi fa mi fa mi fa do si B minor. Fa mi fa mi fa mi fa mi fa do re do. Sama lagi. Re mi 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 re la sol do si do si do si do si do si si re la si sol pa pa pa. Jadi pa pa pa, saya pakai 7 ya. Pa pa pa. Fa mi fa mi fa mi fa mi fa mi fa mi fa sol do si fa mi fa mi fa mi fa mi fa mi do re do. Oke, bagian chorusnya D. Nah, di bagian F sharp minor saya kok suka kasih E di kanannya. Jadi E on F sharp minor atau nama chordnya itu F sharp minor 9. Jadi bunyi chordnya lebih cocok ya. Jadi kalau kita mainin bagian chorusnya ya. Do do la sol sol sol. Dia masuk verse lagi. Seberapa hebat kau. Sama ya. F sharp minor. Cukup tangguhkah dirimu untuk selalu ku andalkan. Sama lagi. Pop, pop, mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang. F sharp minor. Ke G. Sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang. Oke. Nah, bagian note angkanya. Sama ya. Do si. Nah, di sini dia re do mi mi. Kasih lagi pa pa re do re do re do re do di. Sol mi re do. F sharp minor, G.
Fa mi fa mi fa mi D D A. Oke, lalu masuk bridge. Nah, modulasi ke D. Tadi D ya. Oke, masih di D ya. Tapi aku selalu G. Di sini. Pa, pa. Saja C. Oke, kita bahas itu ya. Bagian situ kan tadi kita di A. Jadi bagian A. Nah, pindah ke D ya. Jadi notasinya do, re, mi-nya di D ya. Mi, sol, 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 la, sol, re, do, re. Re, mi, do. D lagi. F sharp minor, E minor. Fa sol sol la si do 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 re. Nah, pas dirinya dia kasih F sharp major ya. Kita coba. Nah, setelah F sharp dia langsung modulasi karena F sharp itu 5-nya B, jadi kita ke B. Jadi naik satu nada dari A sempat ke D lalu naik ke B. Nah, di B karena chorus yang mulai dari chord 4, kita mainin dari chord 4-nya B yaitu E chord-nya ya. Kita coba mainin sama-sama. F sharp minor, E minor, C, F sharp minor, pindah ke B, C, C, D sharp minor, D sharp minor, D sharp minor. Lebih kayak gitu ya. Jadi pas bagian belakangnya mainin chord biasa. E do do la sa sa. Nah, pas G sharp minor kita kasih 9-nya juga. Jadi 5-nya siapa F sharp on G sharp atau G sharp minor 9. Join. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak sesuai, mungkin saya salah, tapi teman-teman bisa ubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi ini sependengaran saya lagi. Semoga teman-teman belajar banyak dari video ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara tinggalkan komen, like, dan subscribe. Dan kalau teman-teman mau request lagu, langsung aja di kolom komen. Request lagu apa, saya akan coba buatkan buat teman-teman. Sekian dulu untuk video ini. Terima kasih.